Okey. Untuk hari ini topik yang diamanahkan kepada saya adalah berkaitan dengan tayar dan juga absorber lah. Okey, untuk tayar ni kita tahulah. Okey, tayar ni adalah nyawa bagi kita. Sebab apa? Kalau kita tengah drive dengan 80 km sejam tak payah laju pun, tiba-tiba ada pecah, confirm terbabas. Macam awak, adik saya baru ni kena habis total loss kereta. Hanya kerana kena besi je sini. Ha, kereta belum habis bayar, okey. Jadi ni adalah nyawa lah bagi kita ni, tayar ni. Okey. Cerita sikit pasal tayar . Pertamanya apa yang kita kena tahu? Okey. Yang pertamanya ni adalah saiz tayar. Kalau kita nak beli tayar kan, biasa kalau kereta standard senang, datang je cakap ikut saiz asal. Ini kalau cerita orang main sport rim. Okey, biasanya sport rim lah, ini pengalaman saya. Kalau rim 13, macam saya up jadi 15. Masuk rim 15. Okey. Ini adalah saiz tayar 175. 175 ni adalah saiz lebar dia. Lebar tayar. 70 ni adalah ketinggian. Sepatutnya dia persen tinggi daripada kelebaran. Tapi kalau ikut bahasa komen senang, tinggi ni lah. Ini adalah 70 tinggi. Dan up 20% daripada kelebaran. Sepatutnya macam ni lah. 70 cm? Ketinggian tu. Ratio lah. Ratio dia. Dia persen tu sepatutnya ni. Nah. Sepatutnya persen. Dia ada daripada saiz kelebaran tayar ni. Sepatutnya. Tapi bahasa komen senang, anak berapa tinggi? Dia kata 70. Okey, seterusnya arc ni radial. Kita panggil radial lah. Jenis radial. Seterusnya 13 ni adalah saiz rim. Okey, seterusnya boleh tanya ya. Kalau nak tanya yang mana saya boleh jawab, tak boleh jawab, siapa boleh jawab lah. Ke mana? Okey, seterusnya kita tengok tayar ni buatan mana. Okey, tayar ni sepanjang yang saya tahulah ada beberapa kategori. Ada yang premium, ada yang medium, ada yang ekonomi, ada yang cak ayam. Okey, paling baik lah yang mampu kita milik biasanya Michelin ataupun Conti. Itu antara yang premium lah. Antara yang pertengahan, medium biasanya apa tu, Hankook lah. Saya pakai Hankook. Hankook ni pula ada daripada Korea, ada daripada Indon. Dua-dua saya dah try lah. Okey, yang ekonomi ni pula ada GT Radial, ada Sportiva dan lain-lain. Contoh. Yang ni daripada China. Ni ada made in China. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Okey, kita nak tahu tayar ni keluaran bila. Okey. Kalau ikutkan sini 25-15. Maknanya 25 tu adalah minggu ke 25. 15 tu adalah tahun 2015. Minggu ke 25 ni kita bahagikan lah. Sebulan ada 4 minggu. Dapatlah bulan berapa. Expired dia ada tulis? Biasanya tayar expired ni 5 tahun daripada keluaran dia. Tayar tu keluar bila? 5 tahun selepas tu. Jadi kalau kita beli tayar, digalakkan kita beli tayar yang tahun semasa. Sepatutnya kalau ikut orang kata, ikut tahun boleh minta kurang. Tapi kedai tayar takkan bagi kurangnya. Jarang lah. Macam saya sendiri, kalau saya beli tayar, saya akan masuk sendiri dalam kedai tayar tu, gudang tayar dia. Sebab apa? Biasanya, biasa kalau orang yang jual tayar ni, dia akan habis stok lama dulu. Nanti dia akan kata, oh tayar ni dia ada. Padahal stok baru ada. Dia nak habiskan stok lama, nak release. Tu antara tu lah . Okey, seterusnya. Okey, ni bunga tayar. Okey, yang ni kita panggil rib. Yang jalur macam ni. Yang ni lak. Okey, yang rib ni dia ke depan macam ni lah. Lak ni macam ni. Kadang ada beberapa jenis alur lagi lah. Ada yang untuk orang kata performance. Kalau kita tengok tayar sekarang kan, macam kita pakai Corsa R26 tayar motor. Dia bentuk macam ni. Itu untuk performance masa kita high speed. Okey, kalau kata yang macam apa dia? Curve gitu. Itulah dia panggil untuk high speed je. High speed eh? Untuk high speed dia maintain lah. Kalau kata untuk blok, ada blok macam ni macam tayar off road. Itu sesuai untuk dalam lumpur. Itu biasanya macam tu lah je. Apa yang saya tahu lah je. Jangan sebut dah ni nanti orang tahu. Okey, seterusnya. Ini tahun keluaran dia. Seterusnya apa lagi yang kita nampak sini? Ada kot tak ada nak tahu hal lagi tayar? Ada. Di belakangnya sama ada TURS
Biasanya ni kalau belakang sekali ni T. Ada belakang ni T. Ini ikut kepada speed tayar tu mampu berapa. Biasanya 160 ke atas lah. Kalau 120 tu macam tipu sebab highway pun 110. Biasanya. Tapi kalau orang kita ni dia belasah je, dia sesah je berapa tu. Tapi sepatutnya kemampuan tayar ni maksimum high speed dia berapa? Berapa ni? Yang ni T. T tu berapa? T dalam 180 tak silap je. Boleh tengok lah dalam tu. Tak silap saya lah. Ada dalam ni, dalam headset tapi. Nak buka je. Tak ada slide. Oh, slide ada. Okey, dia terusnya. Okey, setengah tayar tu dia ada tulis P depan ni. Biasanya P ni untuk passenger lah. Ada untuk T untuk tractor. Ada untuk special truck ST. Tapi biasanya untuk P passenger untuk kita lah. Okey, seterusnya. Kita tengok tayar kalau okey. Tengok dia punya kuk belakang dia. Okey, jadi hari ni kalau teori banyak-banyak nanti nak edit, kita pergi kepada yang soalan. Okey, untuk tukar tayar ni biasanya kita guna tayar tanger lah. Kalau motor kita boleh pakai umpil lah. Okey, pertama sekali kita mesti buka dia punya bar. Tak, ni kok. Dah beli juga. Sepatutnya dia ada angin ni. Tapi angin dia dah tak ada, tak apalah. Ni bar dia. Biasa kalau bocor, kalau motor lah dulu kan, kita main motor, kita ambil apa tu, belakang tudung dia, kita pusing, kita ketatkan balik. Tu kalau motor lah. Kalau basikal dia ada sumbu. Kalau basikal, basikal anak-anak tu kan, dia sumbu banyak ni. Okay. Seterusnya, kita akan gunakan tayar changer ni lah. Sebelum tu saya terangkan sikit lah. Ini ada orang panggil label. Kalau saya panggil grabber je. Ada pun pemumpil tayar. Okay, dia ada dua bahagian ni. Yang satu untuk cangkuk, yang satu lurus. Kali ni kita ada 4 pedal. Okey, pedal yang utama ni adalah untuk pusing. Untuk pusing ni dia pakai motor elektrik daripada current sini. Bukan tengok kalau kita tekan apa yang jadi. Ni untuk dia swing lah. Okey, yang kedua adalah untuk rapatkan tayar ni. Belum kita tukar tayar, tayar ni dia melekat dekat rim ni. Jadi bila kita tak buat ni nanti payah nak mukul. Okey. Jadi kita akan tekan ni, dia akan masuk ke dalam. Okey, seterusnya yang ni untuk gerakkan atas ni, bagi dia cengkam rim. Ni. Okey. Okey, yang last kan untuk ni lah. Kalau kita tak tekan ni, berat dia ni. Okey, step yang pertama kita letak dulu. Pastikan, silap. Sebab apa? Kita kena kompres dia dulu supaya dia tak melekat. Nak angkat tayar sebab kita ni nak pakai pinggang lama. Pastikan kita pasang ke kuda lah. Kita jangan macam ni lah. Kita pasang ke kuda, nak pakai pinggang lama. Pinggang tu, pinggang. Kuda buat kuda. Okay, seterusnya kita grip pinggang dia. Okay, dah grip. Okay, lepas tu kita tarik lah dia punya. Semua yang ni, lepas dia jauh sikit. Sepatutnya dia rapat ni.